Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini, Om Sob. Oke, Om Sob, di video kali ini kita akan review ya, Om Sob. Jadi aku habis keracunan, Om Sob, keracunan item baru ya dari Tomika ya, Om Sob. Lain dan tak bukan, apalagi kalau bukan Lamborghini ya, Om Sob, tentunya yang bakal kita review nanti hari ini di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya, Om Sob. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Om Sob semua tahu kalau aku upload video baru. Oke, Om Sob. Jadi ini brand Tomika ini, langsung aja ya, si Lamborghini Aventador SVJ ya, Om Sob. Yang warna putih tentunya. Ini kalau enggak salah tuh ada dua warna ya, Om Sob. Putih sama satu lagi warna hitam. Ya pokoknya nggak salah sih, hitam ya, Om Sob. Hitam apa hijau, Om Sob, hijau ya, benar, warna hijau. Jadi satu putih satu hijau. Jadi tapi yang putih ini, Om Sob, seri limited first edition. Kenapa first edition, tak ciri-cirinya apa gitu ya. Jadi sebelum kita review ini, jadi yang ini di logo namanya ini, jadi Tomika itu kalau di namanya ada tulisan Jepang setelah ini kan di baris atas nih ada nama mobilnya nih, Lamborghini Aventador. Sebab kan ada Jepangnya. Nah, terus ada tulisan Jepang. Jadi tulisan Jepang lagi ini menandakan first edition, Om Sob. First edition itu maksudnya apa sih, Bang? Gitu ya. Jadi pada nanya. Jadi kalau first edition itu maksudnya mobilnya ini nggak diproduksi lagi, jadi udah discontinue. Jadi kalau dapat ya bisa otomatis bisa dibilang ya lumayan cukup rare gitu, karena mobilnya nggak bakal diproduksi lagi ya, Om Sob. Dan yang kedua itu cat dari Tomika yang ini, maksudnya di diecast-nya itu sama dengan cat mobil aslinya gitu, Om Sob. Jadi kalau kita ketemu yang first edition, nanti Om Sob kalau hunting terus ketemu, itu lumayan rare, jadi wajib dikumpulin lah, wajib dikoleksi ya, Om Sob. Tapi ya balik lagi ke selera ya, kalau suka mobilnya ya diambil, kalau enggak ya nggak usah. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita review ya, Om Sob. Kita bongkar-bongkar ini, penasaran juga isinya kayak bakal kayak gimana, seganteng apa. Oke, Om Sob, langsung saja. Yuk. Jadi maksudnya itu yang ini ya, Om Sob ya. Jadi setelah nama diecast-nya ini Lamborghini Aventador SVJ. Nah, di bawah ini kan tulisan Jepang, terus ini ada tulisan ini SVJ-nya ada lagi nih. Jadi kalau menurut aku sih ini pasti tulisannya Lamborghini juga, Om Sob. Ini Lamborghini tapi bahasa Jepang SVJ. Terus ini yang menandakan dia first edition itu yang ini tulisan Jepang yang setelah si SVJ ini. Ini ada kan tulisan Jepang, Om Sob. Itu dia yang menandakan itu the first edition. Jadi nggak bakal ada produksi lanjutannya. Udah nggak produksi lagi. Dan mobilnya, cat mobilnya bakal sama dengan mobil aslinya. Jadi kalau Om Sob ketemu, wajib diserok karena itu bakalan rare ya, Om Sob. Peredarannya bakal sedikit. Oke, langsung kita buka aja ya, Om Sob, dari blister gantungannya. Kita copot saja. Iya. Langsung kita keluarin aja dari blister ya. Ini kita singkirkan saja. Oke, kita review dari kemasannya dulu ya, Om Sob. Si Lamborghini ini. Ini dari bagian atas nih kelihatan nih ada hologram Lamborghini ya, Om Sob. Ini kelihatan enggak, Om Sob? Jadi ini hologram menandakan ini produksi Tomika ini udah di bawah lisensinya si Lamborghini. Ini bagian atas, bagian depan kan udah tadi ya. Ini Tomika nomor 70, ini angka produknya setiap tahun itu pasti ada 70 sampai sekian lah. Bawah ini ada SNI biasa standar nasional Indonesia. Di bagian belakang ya, ini pada kebanyakan tulisan Jepang semua ya, Om Sob. Nggak ngerti juga, Om Sob, ini bacaannya apa ini, tapi kayaknya bagian kiri kanan nggak ada, ini cuma ada nomor. Ini juga ada nomornya. Ini kan bacanya Tomika ya, Om Sob ya. Ini Tomika, Om Sob. Tomika.
karena dulu sempat belajar bahasa Jepang dikit-dikit, Om Sob. Jadi bisa lah dikit-dikit. Oke, langsung kita buka aja ya, Om Sob ya. Kira-kira isinya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Warna hijaunya kita belum ada, Om Sob. Mungkin nanti kita mulas yang hijaunya ya, Om Sob ya. Oke, udah dibuka, plastiknya kita buang saja. Dek-dekan, Om Sob. Isinya gimana? So, kita buka aja ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tereng. Ternyata isinya ada di plastikin lagi ya, Om Sob. Plastikin lagi, langsung aja kita keluarin. Mantap bener, Om Sob. Keren, ganteng banget si lekukannya ya, Om Sob ya. Ganteng banget. Oke, dari bannya dulu aja nih. Dari ban dipastikan ini bannya plastik. Berarti masih sama kayak yang Hot Wheel ya, Om Sob. Ini bagian ban. Nah, ini ada di sini di base bawah ini ada tulisan Tomica. Tomica. Terus sebelah sini ini ada nomor 70. Terus ini skala, skala 1:68 ya, Om Sob. Terus ini tahun produksi kayaknya 2019. Tahun keluarnya 2019. Terus di bagian bawah ini ada Lamborghini Aventador SVJ made in Vietnam. Ya, di Tomica itu made in Vietnam ya, Om Sob. Bannya ini plastik. Oke. Bagian bawah untuk livery ataupun tamponya ini sebelah kiri ini ada 63 ya, Om Sob. Bagian kiri itu aja sih, sama ini ada kayak si garis-garis gitu, siluet-siluet emas gitu ya, Om Sob. Untuk di bagian depan ini ada tampo 63 lagi ya, Om Sob. 63 di sebelah kiri ini ya, Om Sob ya. Ini ada tampo 63, jadi 63. Terus ada ini siluet-siluet gitu, garis-garis karena kemasan-masan gitulah, bikin makin ganteng sih, Om Sob. 3 depan juga ada 63, samping sini juga ada 63 ya, Om Sob. Belakang, kalau untuk detailing belakang ini di belakang bisa dilihat main detail ya, Om Sob. Ada lekukan-lekukan itu, knalpot, terus ya bumper-bumpernya gitu ya, Om Sob ya. Terus juga ini yang paling bikin ganteng nih, ini Om Sob. Ada spoilernya, Om Sob. Di Aventador pakai spoiler. Lamborghini ada spoiler, emang ganteng banget sih. Gak tahu itu, sangat menggoda sekali sih, Om Sob. Kalau ada yang setuju, komen di bawah ya, Om Sob. Yang bikin Lamborghini makin ganteng tuh ya spoilernya ini. Terus bagian sini ya kacanya Mika ya, Om Sob. Kaca Mika kiri kanan muka, kiri kanan muka. Kalau untuk detailing lampu, oh iya, ini lampunya keren juga, Om Sob. Ternyata lampunya, tadi kirain cuma stiker gitu ya, ternyata enggak, ini si Mika juga, Om Sob. Mika terus dikasih cat gitu loh, Om Sob. Jadi lampunya jadi makin hidup, kelihatan makin hidup, makin keren. Mungkin kayak mobil skala 1:1 ya, Om Sob. Bagian depan juga mantap sekali. Ini ada ya lekukan-lekukan kayak mobil aslinya, jadi emang bisa dibilang mirip banget gitu ya, Om Sob, sama mobil aslinya. Oke, doain ya, Om Sob, nanti biar dapet yang hijaunya ya, Om Sob ya, biar komplit yang Aventador SVJ dari Tomikanya kita ya, Om Sob, biar komplit dipajang. Mantep. Nah, ini salah satu fitur kalau dari Tomica ya, Om Sob, yang makin bikin mirip kayak skala 1:1-nya ini. Jadi di bannya ini kayak ada pernya gitu, ada apa sih namanya, ada pernya gitu, jadi main gitu loh, Om Sob, bannya kalau dipencet nih. Bisa Om Sob perhatiin ya, ini belum dipencet nih, ini bukan pencet, jadi ada mainnya gitu loh, Om Sob. Jadi kayak ada shocknya gitu loh, jadi kayak kalau motor kan ada shocknya tuh, shock depan belakang. Nah, yang mobil dari Tomica ini juga ada nih, ini belakang, ini belakang,
yang depan ya, sob. Kalau yang oril kan nggak ada. Kalau yang oril mah nggak ada. Kalau kita ituin nggak bakal ada. Jadi kalau yang Tomika ini ada ya, sob. Mungkin ada yang tahu yang selain ini bisa komen di bawah ya, sob. Kalau ada yang tahu fitur apa lagi yang ada di mobil Tomika ini. Kalau aku sih baru taunya itu aja. Jadi kalau ada yang tahu lebih banyak ya bisa di-share aja di kolom komentar ya, sob. Pikir nih kayak, jadi kalau lagi ditanjakan tuh kayak berasa kayak mobil beneran gitu. Oke. Nah, jadi itu dia ya, sob. Video review kita si Lamborghini Aventador SVJ by Tomika. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, sob. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar om sob semua tahu kalau aku upload video baru. Ya, sob. See you in next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.